Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar Al-Islam materi mengenal surat Al-Asyr, disiplin dan menghargai waktu. Sebelum kita belajar, yuk kita baca bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pasti anak-anak sering sekali mendengar atau membaca surat Al-Asyr. Nah, mari kita menyimak bersama surat Al-Asyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak bacaan surat Al-Asyr, coba sih berapa jumlah ayat dalam surat Al-Asyr? Benar sekali. Surat Al-Asyr terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asyr termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Asyr merupakan surat ke-103 di Al-Quran. Tahukah kalian arti surat Al-Asyr? Benar sekali, surat Al-Asyr artinya adalah masa. Tahukah apa saja sih pokok-pokok yang ada di dalam surat Al-Asyr? Pokok-pokok kandungan yang ada di dalam surat Al-Asyr yaitu semua manusia dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka untuk itu anak-anak, kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik selama ada di dunia ini dan menjauhi segala kejahatan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang surat Al-Asyr dan salah satu isi kandungannya adalah kita harus mengisi waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, sikap yang dapat kamu amalkan dari surat Al-Asyr tersebut adalah disiplin dan menghargai waktu. Apa sih disiplin itu? Disiplin adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Orang yang disiplin akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dan tidak pernah melalaikan kewajibannya. Orang yang disiplin, hidupnya akan teratur karena dia tidak pernah malas. Nah, disiplin ini adalah salah satu sikap terpuji loh. Jadi, kamu harus mempraktikkannya di rumah. Nah, kalau kamu disiplin, kamu pasti memanfaatkan waktumu dengan belajar dan beribadah kepada Allah. Oh iya, kenapa sih kita harus menghargai waktu? Benar sekali, kita harus menghargai waktu karena waktu merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menghargai waktu bisa dengan banyak cara, salah satunya yaitu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu adalah hal yang sangat berharga dan tidak bisa diulang kembali loh anak-anak. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menghargai waktu. Rasulullah bersabda, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jagalah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Jagalah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu.
hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Nah, anak-anak, dari hadis tersebut tentu kalian sudah paham kan betapa pentingnya kita menghargai waktu. Jadi, anak-anakku, mulai sekarang hargailah waktumu sebaik-baiknya. Gunakan dengan baik dan jangan disia-siakan. Karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Coba sekarang kamu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah menjadi anak yang disiplin dan menghargai waktu? Kalau sudah, pertahankan ya. Kita tadi sudah mempelajari tentang surat Al-Asr, disiplin, dan menghargai waktu. Jangan lupa tetap baca materinya kembali di buku atau di website sekolah. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.